Kenapa kamu nak? Kok menangis seperti ini? Aku ingin sekolah, Pak. Aku malu sama teman-teman, nggak sekolah seperti mereka. Iya, nak. Maafin Bapak, nak. Tapi Bapak janji, nak. Kalau Bapak dapat uang banyak, kamu pasti sekolah, nak. Kamu pasti sekolah. Jadi kamu jangan sedih, nak, enak ya. Bapak janji ya, Pak. Biar aku nggak malu sama teman-teman. Iya, nak. Pasti Bapak janji. Kamu akan sekolah. Pasti itu. Pasti. Ya, sabar, nak, ya. Ya, sudah. Kalau gitu, kita makan dulu, nak. Nggak sedih lagi. Permisi, Pak. Iya, Pak Anto. Maaf sebelumnya, Pak. Kedatangan saya ke sini ingin meminjam uang lagi, Pak, untuk anak saya sekolah. Tapi janji saya, Pak. Tapi saya janji, Pak. Waduh, Pak Anto. Saya akan kembalikan bunganya, Pak. Uang pinjaman kemarin aja belum lunas. Emang gampang apa cari duit? Bayar dulu dong bunganya yang kemarin, baru bisa pinjam lagi. Tapi Pak, tolong Pak sekali. Waduh, benar-benar nggak bisa Pak Ardo. Benar nggak bisa. Pak. Harus dilunasin dulu. Tolong, enggak ya. Tolong. Nggak bisa ya Pak Ardo. Lebih baik sebelum bodyguard saya menyeret Bapak, lebih baik Bapak pergi dari rumah saya. Pergi! Ya Allah. Gimana hamba harus mencari uang untuk anak hamba sekolah, ya Allah? Hamba bingung, ya Allah. Berikanlah hamba petunjuk, ya Allah. Mari kita pemanasan dulu. Lakukan kepala sekolah. Gerakan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Angkat ke atas. 1. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini Bapak akan bertanya kepada kalian semuanya. Siapakah yang menciptakan alam? Allah. Siapa nabi kita? Kina. Kenapa kamu kok tergesa-gesa begitu? Kina, aku akan tunjukkan sesuatu untukmu. Ayo ikut aku. Lihat, Dina, lihat. Maksudnya? Ya Allah, Ina, kamu kan pintar buat puisi tuh. Kan lumayan. Kalau kamu menang kan bisa buat daftar sekolah. Oke deh, aku coba. Nah, gitu dong, ini baru Ina yang kukenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kutai Timur yang saya banggakan, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pemenang Lomba Cipta Puisi Siswa SD Sekabupaten Kutai Timur. Untuk juara ketiga diraih oleh Ananda Marsha Eka Aryani. Untuk juara kedua dengan total nilai 1257 diraih oleh Ananda Candy Williams. Dengan total nilai 1372 diraih oleh Ananda Ina.
siswa SD se-Kabupaten Kutai Timur tahun 2015. Kepada Bapak Dinas Pendidikan, kami mohon untuk menyerahkan hadiahnya. Karena aku bisa juara puisi. Bapak pasti senang. Terima kasih ya Allah.